Oke, teman-teman, hari ini kita akan menggunakan Word untuk membuat satu skrip untuk cerita yang teman akan buat, ya. Nah, jadi di rumah mungkin pikirkan dulu sebuah cerita, lalu nanti membuat skripnya menggunakan 3 karakter, 1 latar belakang, dan beberapa dialog. Oke? Jadi skrip ini bentuknya sangat polos ya biasanya. Dia putih dan hitam saja, tidak ada warna-warni. Lalu nama untuk semua karakter tentu harus di huruf kapital untuk awalnya, jangan lupa. Lalu menjelaskan apa yang terjadi dengan dialognya itu, oke? Okay? Nah, jadi tugasnya itu aja. Nanti kalau sudah dikirim, lalu ya sudah. Okay. Saya selamat mengerjakan.